Halo kawan Sound Machine, kali ini dengan saya Jufik Rahmat, sekarang lagi di gerai Sterindo di kawasan Jalan Haji Nawawi. Di Sterindo ini lagi ada customer yang pakai Vokal P60 lagi nih. Nah, Vokal P60 itu speaker limited editionnya Vokal, cuma 911 unit di dunia. Dan di Sterindo ini ada customer lagi nih yang pasang Vokal P60, tapi bukan di Porsche, bukan di BMW kayak di video Sound and Machine yang sebelumnya, tapi di Mercedes-Benz. Penasaran kan? Ikutin terus video ini. Oke, sekarang kita mau ketemu installernya nih, Pak Sandy. Yuk kita cari. Halo, Ko. Hey, halo. Gimana kabarnya? Hey, baik. Ya, sorry. Wah, ini ada ini ya, customer yang pasang Vokal P60 ya. Ya, ini lagi kita lagi instalasi P60. Sudah selesai instalasi sih. Oh, udah selesai. Sudah selesai. Wah, wow, udah selesai. Ini 2 set nih. Iya, 2 set. Wah. Langsung satu aja set. Udah orang rebutan dapat speaker Vokal P60, ini 2 set. Iya. Gimana ceritanya? Ya, ini pas lagi apa ya bilangnya ya? Apa yang dibilang rezekinya, entah dibilang customer juga percaya. Ini dua set. Gini kok, apa yang bikin customer-nya ini tertarik sama P60 ini kok? Kemarin kan aku udah install mobil pakai P60, itu ada dua mobil. Kebetulan customer-nya juga percaya dan memang udah sempat dengar demo ya. Udah demo juga. Udah tahu ya, jadi tadinya cuma satu. Tadinya cuma satu karena aplikasi buat di mobil ini kadang beliau bisa driving sendiri atau dibawain driver. Ya. Ya udah, yang speaker tengahnya beliau butuh. Oh, mau speaker tengahnya juga. Jadi ya udah, ini kita ambil satu set lagi untuk speaker tengah. Wah, gila. Satu gitu. Aja udah rebutan orang pengen P60, ini dua. Ya. Cuma memang masih ada sisa mid bass-nya ini dua. Oh, masih ada karena sisa kita nggak pakai mid bass-nya. Oh, jadi yang dipakai apa aja nih? Jadi untuk depan kita pakai three-way. Three-way. Sistemnya itu three-way. Jadi tweeter dan mid range-nya kita pakai tweeter mid range-nya P60. Terus mid bass-nya karena dia 6 inch, kita nggak mau bobok dan kita nggak mau apa, itu kita pakai 6 inch-nya Vokal M-Line. Oh, pakai M-Line. Pakai WM6. Terus pintu tengah kita aplikasi juga pakai tweeter dan mid range-nya P60. Oh. Subwoofer-nya bukan subwoofer, ini woofer ya. Oh, ini woofer ya? Ini woofer. Oh. Woofer-nya itu ada dua. Iya. Yang satu kotak ada dua, satu kotak. Kita taruh di bawah bangku kiri. Oh, satu di bawah bangku. Satu lagi di belakang. Oh, di sini ya? Iya. Oh. Gitu. Nah, yang dua lagi belum kepake. Dua lagi belum kepake. Iya. Berarti masih ada sisa. Masih ada sisa dua sama dua mid range center. Oh. Itu kita nggak pakai. Gitu. Wah, nggak kepak, masih ada yang nggak kepake. Tapi yeah, hebatnya itu tadi, dua set. Iya. Yeah. Saya nggak habis pikir gitu. Kalau yang belakang ini sistemnya two-way. Kenapa? Yang belakang. Kan yang depan kan tadi three-way. Iya, belakangnya two-way. Oh, belakangnya two-way. Belakangnya two-way, betul. Oh, itu nggak ada yang di custom ya? Kita custom ada. Jadi, kalau tweeter, sebenarnya semua masuk ke plug and play. Mid range-nya juga. Cuma, untuk yang di pintu tengah, karena mid range-nya letaknya ada di tempat standar di bawah, sedangkan di bawah itu kan 6 inch. 6 inch. Dan dia tembus masuk ke pintu. Pintu. Itu kita bikinin box. Oh, dibikinin untuk box. Untuk mid range-nya. Jadi, karena memang kalau rear fill kan kita nggak pernah pakai frekuensi di bawah 500, 400, 300 ke bawah tuh nggak pernah. Karena kita pakai frekuensi segitu ya, memang mid range itu udah kunciannya sih. Oh, udah kunciannya mid range. Kalau kita beli 6 inch itu mubazir. Iya. Karena kita nggak pakai sampai respon di bawah 100 kan, untuk rear fill. Ya itu aja sih.
Twitter juga pintu tengah karena originalnya frame-nya kecil, lubangnya itu kita custom plate-nya. Iya. Oh, jadi tapi penempatannya OEM. Semua gitu. Tempatnya OEM. Oh, tempatnya OEM. Tempatnya OEM. Bukan nggak masuk ke OEM, nggak masuk ke original, masuk ya, cuma masuk. Kayak Twitter di tempat original juga masuk, cuma kita mau sayang. Sayang. Ini kita bisa maksimalin gitu. Oh, jadi ada sedikit custom maksudnya buat maksimalin ya, suaranya. Betul. Wah, menarik nih kalau mesin biasanya P60 itu plug and play dalam artian begitu dipasang nggak kelihatan ada ubahan gitu karena udah di dalam ya. Di balik door trim ya. Atau di balik rumah Twitternya. Betul. Ini di custom lagi gitu. Ini menarik nih. Iya, iya. Dan ini speaker langka loh, jangan lupa. Oh, ini ya apa yang apa mid woofer woofer ya? Bisa ya. Woofer ya? Betul, woofernya, oh, woofer 8 ya? Inch-nya. Oh, 8 inch. Ini udah tempat OEM apa? Originalnya memang ada di sana. Oh, tempat originalnya. Ada subwoofer dia yang 8 inch. Oh, oke. Okay, tapi okay. Karena box-nya kita anggap nggak cukup rigid, kita buat ya? Baru. Oh, bikin baru? Iya, box-nya kita bikin baru. Tapi duduk di tempat bracket original, jadi nggak ada yang dibor atau diganggu apapun. Oh, jadi se-OEM mungkin lah ya? Iya, betul. Se-OEM mungkin. Kok boleh lihat ininya nggak depannya kayak gimana sih speaker? Boleh. Coba mau dari mana? Dari ya. Situ? Bagi dua. Aku dari kanan ya. Oke, kita lihat. Oh, ini. Oke, ini sorry back tissue karena baru pasang kaca film ya. Oh, ya nggak apa-apa. Ya, jadi ya. Ini pilar yang baru kita buat. Oh. Kita custom. Sengaja kita nggak mau kasih lihat speakernya. Oh. Jadi, iya dari depan nggak terlalu kentara. Kentara gitu ya. Lah ya. Oh, ini yang disebut se-OEM mungkin. Iya. Bener-bener nggak kelihatan gitu. Maksa banget OEM-nya ya. Maksa. Yang penting nggak kelihatan. Iya, itu aja dulu. Walaupun seperti ini, resolusi suaranya. Wow. Khas vokal. Khasnya vokal ada di sini. Iya, nah, kalau mid-bass semua di tempat standar. Oh, ini mid-bassnya di sini? Iya. Oh, ini nggak ada custom ya? Itu kita custom ringnya aja. Custom ringnya? Ringnya aja. Oh, custom dalamnya ya berarti? Bukan custom sih, kita memang pasang ring aluminium. Oh, pasang ring aluminium. Oh, gitu. Oh, jadi ini untuk memaksimalkan ya? Ketimbang ya, pakai apa bawaannya, taruh di baliknya gitu. Betul. Tapi ini lebih lebih improve lah. Iya, betul. Oh, jadi ini bagian depannya ya, bagian depan. Iya. Kalau bagian belakangnya kayak gimana sih? Bagian tengah, yuk. Nah, itu Twitter-nya kita pasang. Oh, ini sedikit kelihatan nih. Iya. Sedikit kelihatan. Harus kelihatan dong. Oh. Agak norak dikit, kan titik-titik. Mantap, mantap. Toh juga tampilan speaker apa Twitternya juga bagus gitu. Jadi dibilang ria ya udah ria aja. Lo toh P60 kok gitu loh. Ya ada pamernya dikit benar ya, juga, benar juga. Kalau gitu. P40 ya kita nggak pamerin. Mantep, mantep, mantep. Ini juga udah kelihatannya cantik gitu ya meskipun kelihatan gitu. Iya. Ya apalagi ini beryllium ya kalau nggak salah. Iya, itu bahannya beryllium. Nah, mid range-nya ini ada di dalam sini kita bikinin box. Kita buat box custom. Wah. Nah, ini OEM tapi ini kelihatan ya. Iya. Sayang toy. Soalnya kalau ini kita pakai in grill standarnya sayang banget ya. Iya sih emang. Sayang-sayang sekali. Nah, ini aja udah kelihatan menarik gitu ya. Dan ini kita ada main angle-nya sedikit gitu. Jadi nggak kita biarkan lurus ikut panel originalnya, kita ada angle. Emang nggak terlalu jelas banget dilihat mata tapi sebenarnya dia udah angle nih tuh. Oh, kalau diperhatiin diukur dari sini dia sudah angle. Oh, udah angle ya. Wow. Iya. Ya emang kelihatannya menarik sih dari sini juga gitu. Iya. Suaranya lebih enak, tampilan juga jadi lebih mewah. Betul. Kok boleh coba ini nggak dengerin suaranya kayak gimana sih penampilannya? Boleh. Sebelah kanan mungkin? Iya, boleh mana aja. Iya. Sky, burning in your eyes.
You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun Keko, tadi kita udah dengerin ya suara dari vokal P60 ini, dan di berbagai genre musik tuh masuk ya, mau lagu country, mau lagu trance dan sebagainya tuh masuk ya. Iya. Itu cakep banget, dan kelihatannya sih nggak cuman speakernya tok ya. Kira-kira untuk perangkat pendukungnya apa aja nih, Ko? Oke, di mobil ini konsepnya tuh tadinya sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin. Ya. Jadi pertama itu kita ada instalasi untuk peredaman. Peredam. Nah, kebetulan ini full body ya. Full body. Full satu badan. Ha. Terus yang kedua, kita pakaikan prosesor M. Prosesor M. Prosesor M-nya saya pakai dari brand-nya Stack. Ya. MDSP 12. Okay. Terus untuk amplifier-nya saya pakai dua buah. Amplifier-nya dua? Dua, karena subwoofer yang di depan dan yang di belakang ini beda respon. Oh, beda respon. Iya, beda settingan, beda crossover-nya gitu. Wow. Jadi yang depan saya pakai, depan dan belakang saya pakai dari brand Stack lagi. Oh, brand Stack. Yang S600. Ah. Gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya udah. Oh. Sisanya ya tuningnya aja. Oh, tinggal tuning ya. Ah. Mungkin yang lebih berperan. Banget, itu penting. Iya, penting karena banget. Karena ini kan sistemnya juga agak gimana ya, kan apa, pertama dari speaker P60 ini kan mungkin agak beda karakteristiknya, karena ini kan yang OEM, apa, lebih ke OEM. Bukan beda karakteristik sih, jadi gini, kalau vokal memang punya ciri khas sendiri ya. Iya. Punya gitu. Ciri khas sendiri, cuma mereka buat itu di tempat OEM dengan R&D yang istilahnya mungkin posisinya angle atau segala macam. Nah, itu yang kita ikutin. Wow. Jadi kita tetepin, nggak bisa desainnya speaker ini untuk apa. Oh. Gitu. Jadi kita ikutin placement-nya dia. Oke. Okay. Gitu. Memang P60 ini ya, meskipun apa, mungkin lebih dikhususkan untuk Porsche, tapi kualitas suaranya wah gitu, dan nggak heran ya orang pada pengen gitu vokal P60. Ya, ini kita terus terang kemarin kan 4 ya. Iya. Terus saya kan ada minta request ke negara lain jatahnya. Iya. Akhirnya kan saya dapat 2, jadi dapet totalnya 2. Di saya 6. Oh, ada 6. Yang 5 udah habis. Yang 5 udah habis. Kita berarti tinggal satu mobil lagi yang belum pasang. Tinggal satu mobil lagi. Terus yang satu aku simpen. Oh. Aku simpen sendiri buat koleksiku sendiri. Karena itu nomornya 333. Wah, nomor jadi cantik. Jadi kebetulan tuh, kebetulan ada di aku dapat. Nah, yang 333 ya itu aku simpen satu. Karena aku suka banget sama karakter Twitter-nya. Midrange-nya sayang, maksudnya barang ini nggak akan diproduksi lagi. Iya, itu masalahnya. Materialnya udah nggak akan ada lagi, jadi ya lebih baik aku simpan satu. Iya, berarti di Sterindo udah kepake berapa set nih? Satu di BMW. Kemarin dua di BMW juga. Satu lagi di dua-duanya BMW. Satu ini di ML400 ini. Ini dua set langsung. Dua set. Terus nanti ada satu lagi di rencananya GT3. Di Porsche. GT3? Rencananya, tapi belum tahu antara GT3 atau McLaren, ini belum tahu. McLaren? Antara dua itu. Wah, ini menarik ini. Udah kepake 4 set ya berarti? Udah kepake 4 set. 4 set, berarti yeah. Nanti tinggal satu lagi nih. Iya, yeah, tinggal satu. Wah, jadi perasaan di antara GT3 dan McLaren. Iya. Yeah. Dua-duanya menarik sih. Iya, yeah, nanti coba ya. Nanti aku info-info kalau udah. Bukan main nih vokal. Oh ya, Ko, makasih ya. Banget ya udah dikasih kesempatan untuk sama-sama dengerin. Jadi begini ya rasanya, dan emang nggak bohong, ini bener deh. Apa P60 ini bener, ya pokoknya nggak heran deh kalau orang pada pengen gitu P60.
Ya, karakteristik vokal punya sendiri. Iya, ya. Itu dia karakteristik. Dia. Ya. Oke, kita udah bahas speaker apa P60 di Mercedes M-Class ini, ML400 ya, Pak ya? ML400. Itu bener, wah suaranya mantep banget deh. Dan nggak bohong deh, kalau ada vokal limited, pasti banyak yang nyari nih, banyak yang... Iya. Ya, tergantung, kebetulan limitednya yang satu ini memang mereka bikin khusus ya. Bikin untuk khusus. Bahan Twitternya itu loh, yang aku bilang dari awal, aku udah langsung kepikir itu Twitternya bukan sembarangan punya bahan, ternyata bener. Kalau nggak salah pernah dijelasin di video Sound Machine sebelumnya. Sebelumnya ya. Ya, jadi kawan Sound Machine kalau mau mengenal lebih detail mengenai P60 ini ada di video Sound and Machine yang sebelumnya, jadi dibuka aja gitu linknya. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa di klik like, subscribe channel YouTube-nya soundandmachine.com. Kalau kawan Sound and Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di follow akun Instagram dan TikTok soundandmachine.com, dan juga di like akun Facebook-nya soundandmachine.com, dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini. Kalau mau nih di Sterindo nih, apa ada untuk instalasi audio, pokoknya kosan dia udah pengalaman deh kalau di apa audio ya udah segala macam ya, bahkan bukan cuma mobil, transportasi laut pun juga pernah ya kok. Okay. Di Haji Nawi ya kok ya? Haji Nawi. Nah, kalau mau install ya di Sterindo, jangan di Haji Nawi, Jaksel. Nah, kalau Jaksel ya familiar lah. Oke kok, makasih banget ya. Thank you banyak. Oke, thank you.